أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بإذن رحمكم الله ibu ayah yang saya kasih Tuhan, Tuan Salim, pengurusi surau, semua ahli dan kuasa yang berjumpa sekalian. Pertamanya, ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita rancang. Kebetulan pula dengan perancangan Allah, kita mampu merancang. Tapi penentuan dia adalah Allah. Dia sebaik-baik perancang. Jadi pertamanya, syukur kerana selepas datang sini dua kali, saya berusaha untuk dapatkan tauliah isi online. Kemudian juga Datuk Mufti sendiri yang ambil dengan bekas mantan Mufti lama yang pencet. Dua-dua Mufti. Kita ada tiga bilik temu juga. Saya punya tu kena masuk bilik Mufti. So dia kata nak pergi mengajar ke mana? Saya sebut kat sini. Kebetulan Datuk Mufti lama tu Datuk. Esok eh? Dia orang dekat sini ke? Ha, dia tak kata sebab saya kena. Saya ambil ni sebab saya nak ke sebelah Rembang. Itu kawasan saya dah. Patutlah. Itu masjid tu tak surah saya bagi amat. Jadi temu ruga. Kita berjalan sekejap lah. Saya bawa pasal nak pergi mengajar ke mana. Kebetulan dia pun dah kenal kita. Tanya lah hukumkan semasa lah. Hal-hal lah semasa eh. Jadi yang saya ambil tauliah ni sebab sini, sebab Tuan Salim siang kat dia turun naik nak ambil tauliah khas kan. Setiap kali orang luar datang kena buat tauliah. Kalau tidak, yalah, walaupun benda tu duniawi, tapi sebab dia melibatkan undang-undang, kita kena ambil sebab benda bukannya menyusahkan. Mana orang yang nak tauliah tu, dia kena refresh balik lah ilmu dia kan. Dia nak mengajar fiqh, yang kita tanya fiqh, mengajar tauhid, tauhid, mengajar Quran, ya tehlah Quran. Itu je. Cumanya orang tak nak remeh. Nak pergi temu ruga, nak apa. Walaupun tak ada apa, temu ruga je. Ya. Ini saya nak cuba ambil. Mana-mana saya pergi, saya nak cuba ambil, nak tengok. Yang payah sikit, Johor payah. Johor susah. Tapi saya pergi sebab saya pernah pegang tu, dia Johor. Temu ruga sama juga. Sebab kodi daerah, temu mukti akan ambil. Sebab kita nak mengajar tu, dia ada authority. Sebab kita mengajar, kalau tak ada authority, susah. Jadi isu semasa yang ada sekarang lah. Jadi kita tak nak macam tu. Dan ilmu yang kita kongsi itu ialah ilmu yang bersanad ataupun ada guru dia. Kita tak nak ceramah pun boleh, tapi mesti ada sandaran. Hadis mana, kitab mana, siapa yang bawa, supaya tak timbul isu orang tu bawa ajaran yang dia tidak sesat tau. Tadi tak ada sanad atau sumber yang sahih. Jadi kita orang kampung pun susah. Nak cerita ke orang pun susah. Eh, aku dengar lah. Ustaz tu mengajar. Kita apa? Aku pun tak tahu. Aku dengar. Aku pergi ha-ha-ha, aku makan tu balik. Kita apa? Tak tahu. Ilmu apa? Tauhid ke? Akidah? Fiqh ke? Syariah? Ash, tak tahu. Tapi aku dengar. Tak nak. Dengar tak nak. Maksudnya ada semua rujukan. Gitulah. Itu satu. Yang kedua, apabila kita berada di rumah Allah, jangan lupa niat i'tikaf. Itu tu surah kecil. Tak apa, kita begini. Pada mazhab kita, Imam Syafi'i, memang untuk i'tikaf ni semua masjid. Surau tak ada. Jadi bahas, perbahasan mengenai masjid dan juga surau. Kalau di Mesir,
semua tempat sujud sekecil mana boleh buat jemaah di masjid. Sebab masjid ialah tempat sujud. Sebab dia panggil sajadah. Sajadah tu sebab sujud lah. Nah, dia panggil sajadah. Sujud sajadah pagi Jumaat. Sujud atas sajadah. Dan surah tu surah sajadah. Ha, dia gitu. Jadi masjid tempat orang bersujud. Jadi surau tempat orang sujud tak? Orang sujud juga. Ha, jadi ulama khilaf mengenai niat etika atau tidak. Saya pergi mana-mana tempat, saya kata niat etika. Aku bertikah di rumahmu, ya Allah. Cukup. Masjid ke, surau ke, apa pun tak buat ketika. Supaya bila aku duduk etika, aku akan jaga tata cara etika. Dia tak sama. Kalau kita duduk saja, kita duduk saja, kita pergi masjid suruh duduk saja. Kita main handphone, kita lara. Lara handphone ni. This animal ni. Menatang lah. This animal ni, lara tau ni. Lalai. Kalau tidur pukul 11, kalau duduk pegang TikTok dia, pukul 12 malam ni. Tak usah kira lah ustaz tak ustaz pun. Iya. Kita cakap kita, grup kita dengan main. Grup sekolah rendah. Grup tadika. Grup membawang. Kau makan colik. Macam-macam grup ada ni. Grup orang duduk dalam perut mak mana lagi. Maksudnya ketika kita buat buku pink tu, duduk sembang ambil nombor telefon. Dia pun buat grup buku pink. Sebab sama-sama mengandung dulu. Tak kenal pun asalnya. Sebab pergi cek buruk je. Tak ada. Hidup maya tu cing, cing. Walau tak ada benda pun. Cing, cing. Usaha juga. Dah tidur ke? Tak. Abang belum balik. Kuliah jemputan malam ni. Penceramah dari Kuala Lumpur. Balik lambat. Hidup maya wasak je. Cing, cing. Walau tak ada benda pun. This animal ni bayar. Jadi, bila ni i'tikaf, dia tak akan main benda lagu tu. Sebab dia i'tikaf ada cara dia, tata cara dia. Baca Quran, berzikir, beristighfar. Itu masuk i'tikaf. Walaupun sekejap. I'tikaf ni ada dua. Satu i'tikaf khas, satu i'tikaf umum. I'tikaf khas masuk pagi, keluar esok pula 24 jam. Ataupun 2 hari, ataupun 3 hari, ataupun 10 hari, 10 akhir Ramadan. Makan semua orang supply hantar, isteri hantar, anak-anak hantar. Mandi, buang air kat masjid semua. Tak keluar lagi pada kompaun masjid, duduk di situ. Itu etika khas. Itu keluar. Etika umum, masuk sekejap, duduk, baca Quran, sembahyang, keluar. Etika umum. Semuanya dapat pahala, cuma beza khas ni, special lah dia. Sebab dia khas untuk ibadat semata-mata 10 akhir biasa. Dan dia solid 24 jam. Di situlah makan. Di situlah etika tidurnya. Tidur dia dapat pahala etika. Itu betul. Yang ketiga, bila kita masuk majlis ta'lim, majlis ilmu, maka nawaitu ta'allum lillahi ta'ala. Niat terus. Niat kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Itu je. Kalau kita tak niat, kosong, tak ada pahala. Boleh. Bila kita niat ta'alum, niat nak belajar. Bila kita niat nak belajar, buat takdirnya untuk guru tu, lama mengajar. Lepas syok, sambung lagi. Kusminas tengah baru berhenti. Kita tak perlu kesah. Sebab kita datang nak belajar. Tapi kalau kita datang niat nak semayang isyak berjemaah saja, tiba-tiba dia buat azan, lepas tu sambung pula kuliah. Kita rasa apa? Berderau. Apa lah. Ngajar lama-lama aku nak kerja esok. Sebab kita niatnya nak semayang isyak. Nak tunggu ang maghrib dengan isyak saja. Tapi kalau kita niat nak belajar, sampai pukul 11 pun kita tunggu. Sebab nak belajar. Nampak tu? Sebab tu kita kena niat. Macam kita niat puasa. Bila kita niat puasa Ramadan atau puasa wajib, puasa sunat, besoknya kita boleh tak makan tak apa. Maksudnya lapar tapi kita boleh kontrol elok je. Tapi kalau lah kita tak ada niat, nak dayak ni esok ni, pukul satu pun nak makan. Tengok makanan tu, liu, no. Bezanya dia niat. Waktu ulama kata, bezanya di antara ibadat dengan adat itu ialah niat. Kita pakai baju, tangan kanan.
Bukok tangan kiri. Kasuk tangan kaki kanan. Bukok kaki kiri. Sunnah lah. Sunnah. Tapi kalau tak niat ikut ikut Nabi, tak dapat mana sunnah. Kena niat. Niat. Semua kita buat kalau itu kena dengan sunnah Nabi, kita dapat pahala. Tapi kena niat. Yang paling banyak dapat pahala sunnahnya orang lelaki lah. Orang lelaki. Contoh ni bulan Zulhijjah. Nak bayar korban, nak bayar korban. Bagi orang yang nak berkorban, sunat dia mulai satu hari bulan. Sehingga hari korban dia tu tidak mencukur, betul tak? Tidak cukur, tidak potong, tidak kerak. Sebarang jenis kuku ataupun bulu. Sunat. Ha. Jadi, yang nak berkorban. Kalau dia tak buat, rugi. Dia tak dosa, rugi. Macam puasa 6 hari di bulan Syawal. Sunat ke wajib? Sunat. Siapa yang buat? Untung sebab hari ni katalah hari ni hari Selasa. Dia tak puasa. Tapi dia kredit pahala puasa. Sebab dia puasa dah 6 hari. Sebab janji Allah SWT. Siapa puasa sebulan Ramadan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Sama dengan puasa setahun. Maknanya setiap hari dia akan dapat pahala puasa walaupun dia tak puasa. Sementelahlah kalau dia puasa pula. Dua kali puasa. Pahala. Kemudian puasa pula kena hari Isnin tengah bulan. Tiga kali pahala. Tengok. Cerdik ke cerdik? Ha, cerdik awak sunat. Ada gitu. Jadi dalam bab sunnah ni, sudah tentu kita rasa orang lelaki lah. Jubah orang lelaki. Serban orang lelaki. Lidah orang lelaki. Orang perempuan. Tak banyak tak sunnah. Sebenarnya orang perempuan lagi muda. Sebenarnya. Dia ambil serban, dia susun letak. Ambil ketayak kepiah letak. Ambil ridak letak. Ambil jubah saku. Faham? Azan subuh dah bunyi. Lagi yang semayang jemaah. Saya tak sihat tak nak pergi. Contoh. Suami pun ambil pakai. Lilit. Letak sandang. Sekali selendang. Jubah dia pakai. Dia pula tak jemaah. Semua pahala jemaah dia, pahala sunnah, isteri kawut sekali. Tak untung. Kita duduk di rumah je. Duduk main Mobile Legends dengan cucu. Atau main daun teruk tu. Tak, cik. Tak, cik. Bunga. Krik, krik. Betul tak? Ada tak? Cuba kau sekarang. Ada lah tu. Nah. Ting, ting, ting. Krik. Ting, 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 ting. Krik. Ada? Kau saling ada? 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 Iya, orang-orang ni tengok dia pejabat kan, tak ada kerja apa. Ting 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 ting. Eh, prrrr, tunggu bawah. Dapat markah 90. Ting 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 ting. Prrrr, prik, 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 prik. Dulu kita nak main ular tak? Prrrr, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Naik tangga. Prrrr. Prrrr, 5. Ting 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 ting. Orang makan ke ular. Prrrr, tunggu bawah balik tak? Susah tu nak main tak? Sekarang di sini je. Ting, 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 ting. Ni lagu ni. Dulu nak cari orang. Cari dadu. Boleh pak elok tu. Pak tangga, ular. Betul tak? Tak ada sekarang ni. Ada lagi budak main. Balik dadu. Tak ada, dah ada. Makan ke ular tu. Bawah balik. Nombor 3. Paling pulak 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling lagi. Kalau kena 6-6. Kena 2 kali 6. Strike. Kau kena satu, aloh satu lambat tu. Tu tengok member pergi minum air tolok naik atas tu. Cik. Eh, aku tengok kau tak ada baru 33. Macam mana boleh dah 93? Eh, dah main. Eh. Tak, dulu lah. Seronok dulu macam tu lah. Sekarang tak ada dah. Sekarang sedikit dalam bilik. Ajak pergi raya pun tak nak pergi. Kan, sibuk dia. Baik. Balik pada sunnah tadi, nak. Bagi orang yang nak korban, sebagai contoh, nak. Dia sunat dia. Kecuali bulu ni, bulu kuku semua, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Yaumil mahsyar, dia akan bersaksi. Ya Allah, bulan bin bulan, tahun 2004, dia melakukan korban. Saksinya aku. Kuku ni bersaksi. Tiba-tiba api ni tak kau nak makan. Kuku kata, jangan wahan. Dulu dia dah kepanasan. Dia tahan diri dia daripada makan minum. Dia tahan diri dia simpan duit dia untuk korban kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba kau nak masuk. Api kau kuku aku nak, aku tak izinkan. Dia cuba nak masuk pulak. Kau lihat rumah sini. Masuk. Kau mana-mana api nak masuk. Tak boleh. Sebab dia pernah berkorban.
kerana Allah. Kau tak boleh masuk ke dalamnya. Jadi semua bulu-bulu yang ada, semua menjadi protektor, pendinding daripada api nak masuk. Sebab semua bersaksi di hadapan Allah, pulang-pulang telah berkorban kerana-Mu, ya Allah. Tapi aku nak bakar dia lagi. Itu sebabnya sunnahnya jangan cukur. Sunnah. Tapi kalau dah terdesak, contohnya kuku kita ni, kalau kita simpan 1 bulan sampai 3 bulan, dia panjang jadi sejengkal. Contohlah. Panjang jengkal tu 3 hari. Masa berok betul ni, keluar kuku kat belakang. Jadi hantu pula. Hantu boleh lah ke. Ataupun jenis bulu lebak. Bulu hidung tukar dengan janggut. Nak makan kena selok. Tak boleh lah, kena kerak lah kalau macam tu. Contoh dia. Sebab tu sunnah ni, benda, ialah sunnah, kalau kita tempat je rugi. Kalau kita tinggalkan, rugilah. Cumanya jangan sampai mudarat, jangan sampai dia nampak. Orang kata, iya kau sunnah macam ni, serabut. Jangan boleh kerja sebagai contoh. Kan? Boleh kerja. Kalau bersepo-sepo sebab nak simpan tunggu 10 bulan. Saya baru simpan 3 hari. Ni dah bersepo-sepo kan? Esok kerja. Contoh. Maka terpaksa kita andang bagi elok, jangan cukup habis, nipihkan bagi elok. Dalam hati satu kehibaan. Sedih. Ya Allah, aku terpaksa gugurkan sunnah kekasihmu kerana kehendak masyarakat. Aku duduk gitu. Allah Maha tahu. Niat betul lillahi ta'ala. Bukannya cukup dengan senang-senang. Tak pun lantau dia. No. Kita rasa sedih nak meninggalkan sunnah. Kena macam tu. Sedih. Oh sedih ya. Jadi sunnah ni, kalau kita tak buat, rugi. Kena anggap macam tu. Semayang kau beliah subuh. 2 rakaat. Apa kata Nabi SAW? Khairum minad dunya wa ma'afiha. Dia lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Siapa buat 2 rakaat? Jadi siapa yang tak buat, dia rugi lah. Rugi sebab dunia dan segala isi dunia. Tuan-tuan tengok, dunia dan segala isi apa dia? Orang semuanya tahajud, orang berzikir, orang wakaf pada hari itu. Semua kredit pahala kat dia. Khairun minad dunia. Dunia wa ma fiha dan segala apa yang ada dalam dunia yang baik. Jadi semua orang yang buat baik atas dunia pada hari berkenan, pahala masuk dalam akaun kita. Takkan rugi kalau kita tak buat. 2 rakaat je. Sebab tu 2 rakaat qabliyah subuh ni, seandainya kita terlepas, sunat qada balik. Lepas subuh, lepas sembahyang subuh, contoh, kita sudah lambat. Tiba-tiba bunyi orang qamat. Kita datang juga. Orang qamat lah. Sembahyang lah. Kalau orang dah qamat, kita tak boleh sembahyang sunat. Kena sembahyang untuk imam. Sebab sembahyang tu wajib sunat, sunat lah. Sembahyang untuk imam. Habis je sembahyang untuk imam, habis zikir, wajib berdoa. Sambung. Qada. Qada apa? Qada qabliyah 2 rakaat. Tak ada masalah. Sebab ini dibuat oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia nak umat dia ni dapat dunia dan segala isi dunia pada hari berkenaan. Buat. Sama yang duha. Siapa yang buat duha? 60 ribu para malaikat berdoa untuk kebaikan dia pada hari itu. 2 rakaat. Siapa yang naik kereta, nak pergi kerja, tak sempat buat kat rumah dan sebagainya, takut buat kat pejabat penting sebab pukul 9 nak mesyuarat, maka dalam perjalanan kalau kita tak drive, pergi drive, orang tu membawa sebagainya, duduk. Agak-agak jalan tu, ini kiblat. Allah. Semayang tak kaitan. Dia tak kaitan ya. Baca lah. Masyam sini. Allah. Allah. Semayang Allah. 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 2 rakaat. Buat. Kalau kita driver bawa sendiri, bila dah pakai, kejap. Pusing, oh ni kena. Duduk tak apa, semuanya sunat. Duduk tak ada masalah. Duduk tak ada masalah. Bila saya baca kitab ni, tuan-tuan rujuk dalam semuanya sunat Nabi SAW, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il ini ialah kitab kesempurnaan diri Nabi kita Muhammad SAW. Dia cerita semua sekali. Jadi di antara sifat semuanya Nabi ialah, tadi lah, semayang duha yang tak tinggal semayang. Dia umur. Nabi tak pernah tinggal semayang. Jadi Nabi kata, seandainya kamu mampu untuk berdiri,
dan kamu nak duduk untuk sembahyang sunat, silakan duduk. Ada masalah. Nak duduk, duduklah. Bila saya baca kitab tu, saya pun buat. Lepas kuliah, saya pun buat. Lepas sembahyang isyak, sembahyang sunat. Saya sembahyang sunat, baca. Dua rekat, sembahyang saya. Sunat witir, tiga rekat. Saya witir, saya suka buat kat seorang lah. Sebab kat rumah saya takut tak bangkit. Risau. Rugi aku tak bangkit, tak buat witir. Sebab mazhab Hanafi, witir wajib tau. Nabi tak pernah tinggal witir kecuali sekali dalam hidup dia. Tinggal sekali tu sengaja Allah suruh dia tinggal supaya tak jadi wajib. Kalau Nabi SAW tak pernah tinggal, subuh jadi wajib tau. Sebab kita ada sembahyang 50 waktu. Kita ada sembahyang 50 waktu, tuan-tuan. Bukan 50 waktu. Masa kan? Isra' Mi'raj 50. Diskaun jadi 50, 50 waktu. Mungkin daripada 50 tu, kalau kita campur-campur duha, isyarak, kemudian taubat, istikharah, hajat. Cuba campur-campur-campur. Jadi 50. Sebenarnya. Jadi Allah diskaun dah situ. 50 dah jadi 5. Bayang. Jadi Nabi SAW semayang nak duduk-duduk tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu sunat. Bila saya buat macam tu adalah memo-memo lah kawan-kawan. Ustaz, aku nampak macam muduk. Duduk komando. Semayang duduk. Masa orang kuliah, dia tidur. Kalau dia tak dengar, tak tahu lah. Belik semayang duduk. Saya sengaja. Saya sengaja duduk supaya orang tengok dan dia tanya. Kenapa ustaz semayang duduk? Ustaz uzur ke? Kita biasa tengok orang duduk kah? Uzur sakit pinggang, kau sakit lutut. Padahal orang nak praktik yang dia belajar sebenarnya. Cuma pahalanya beza lah. Duduk dengan berdiri. Sebab duduk ni ringkas. Cepat pun cepat. Jadi kalau nak semayang cepat, semayang duduk. Tahun depan terawih, buat duduk belakang surah kita. Oh, macam tak muak kau suruh pakai bawah. Terima kasih Allah. Sami Allah. 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 Kom. 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 Allah. 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 Oh, sedar. Tak pergi ke mana. Rasa kalau semuanya pukul 9. 9 suku siap mari. Ya, siap mari lah 9 suku. Orang lain masjid tu. Baru dua rekaat, kita dah siap. Sebab duduk. Jadi pahala kecil lah sikit. Tapi nak ceritanya, hukum. Sunat. Apa lagi sunat? Duhanya. Semua sekali, jangan ketinggalan. Ambil yang tu. Jadi bila korban ni, begitu juga korban tadi, sama lagi, bulu-bulu binatang juga akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Sebab tu korban yang lebih besar, lebih afdal daripada yang kecil. Unta lebih bagus daripada lembu kerbau. Lembu kerbau lebih baik daripada kibas. Kibas lebih baik daripada kambing dan biri-biri. Ini sembuh besar. Dan juga bulu banyak. Walaupun lembu tu dah botak. Maksudnya bulu tu kira asal. Gitu kira. Kita pun sama juga. Walaupun kepala kita tak berapa banyak rambut. Bukan botak. Tak berapa banyak rambut. Tetap juga dikira pahala tu mengikut rambut yang kita gugurkan. Sebab apa? Tuan-tuan pergi umrah. Umrah. Bila tahlil cukup kan. Esok pergi umrah pula. Pah, rambut tak ada. Ada gondol lah. Cukup sekali lagi. Lepas tu. Gugurnya dosa sebanyak bilangan rambut di kepala. Rambut tak ada lah. Lalu je mata pisau. Itu maknanya isyarat sahaja sudah mendatangkan pahala. Sebab memang kita dah cukup botak hari pertama, hari kedua tak ada lah. Kita pun ambil mata pisau lalu. Itu pun dah dapat pahala talun. Sebenarnya Allah ni bukan nak apa-apa pun. Allah nak tengok kita buat ke tak dia suruh. Orang lalu mata pisau atas kepala botak lepas dah talun hari pertama, dia bagi pahala lagi. Lusa buat lagi. Lalu sahaja dah dapat. Ini Zulhijjah. Sehingga hari raya. Disentuh kepala anak yatim. Dapat pahala. Sentuh. Tak ada kerja apa.
Gesetuh, panggil yatim gesetuh kepada dia. Tanda kesianlah. Apa tu lagi kalau kita bawa makanan, bawa berah, bawa. Ikutlah. Bulan ni, tidak ada amal yang paling dicintai habbu ilallah daripada amalan 10 awal Zulhijjah. Bermula dengan 1 sehingga 10. Itu amalan yang paling tiktok yang Allah paling suka kepada hamba dia. Tapi kalau nak sedekah kau, kuliah kau, tahajud kau, kiam malam kau, buat. Cuba tengoklah 10 ni, cari buat kiam sekali tengok. Buat macam Ramadan. Buat tasbih. Nak tanya orang sini, selepas daripada Ramadan. Sebab Ramadan Syawal Zulkaedah ni Zulhijjah. Siapa yang dah buat tasbih seorang-seorang? Takbulah sekali. Semua buat tak mengaku semua buat tu. Payah Syekh nak buat. Susah tasbih ni. Betul lah tak ada. Susah. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat. Pahala tak sekira lah. Tasbih. Kan 300 tasbih. 4 rakaat tu 300. 1 rakaat 75. 4 rakaat 300 tasbih. Semata-mata puji Allah Ta'ala. Biasa berlaku 10 akhir Ramadan. Lepas Ramadan orang lupa. Kalau suafat tidak lupa. Itu rugi. Satu kerugian. Kalau kita boleh buat sebulan sekali pun okey. Tak ada sebulan 2 minggu sekali. Tak ada 2 minggu seminggu sekali. Tak ada seminggu sekali. Hari-hari. Itu tak boleh. Besar fadilah dia. Sebab kalau kita buat dengan Tok Imam, kita tengok Tok Imam pula. Kalau Tok Imam jenis, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ajai kita. Nah, mula kenapa kecil besar Tok Imam mati. Sabar bel lah kita nak belakang. Tapi kalau kita tuh macam cepat pula kita pula je. Semoga Allah la ilaha illallah. Semoga Allah. Wah, ke mana pula? Tu awak sendiri ya. Buat sendiri pun kita tahu nak cepat ke nak lambat. Tapi susah tuan-tuan. Tasbih. Sebab tu dia pahalanya besar, benda payah. Sebab tu duri yang mahal nak kena ada duri lah apa. Tembikai eh? Walaupun nampak mahal tapi senang. Sebab ayah tak ada pisau pun tak apa. Tumbuk boleh makan tembikai. Nah, kalau budak ya. Nak tumbuk, nak mampus. Tak boleh. Jadi sunat ni, cuba jangan kita tinggalkan. Buat, cuba. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW. Alaikum bimujalastil ulama wastima'i kalam hukama. Wajib atas kamu, kata Nabi, sentiasa duduk dengan ahli ulama. Duduklah dengan ahli ulama. Mujalasah ni mujalasah ni panggil. Sekedudukan, bukan sedudukan yang laki perempuan tu, ni sekedudukan ni panggil ni. Ada guru, ada kita duduk sekali. Sekedudukan ni panggil ni. Ni panggil mujalasah, duduk sekali. Bila duduk dalam majlis ilmu, segala benda yang terbuku di kepala, dia akan terlerai. Sebab tu dia kena ada prasyarat ilmu dia. Di antaranya ialah yang disebut oleh Imam Syafi'i, untuk dapat ilmu ni kena ada 6 prasyarat. Maka di antaranya ialah suhbatu ustazin. Suhbah ustazin. Suhbah maksudnya kesahabatan dengan guru. Jadi kita dengan guru kena akrab, kena rapat. Sebab kalau kita tak rapat dengan dia, kita pun segan nak belajar. Sedangkan kita ada masalah. Contoh bukan viral lah. Sekarang ada kitab. Memang betul. Sesiapa yang niat korban tak sebut sunat ataupun wajib. Contoh perasaan TikTok ke YouTube ke. Siapa yang tak niat sunat pada korban dia, maka korban tidak sah. Maknanya kena sebut nawaitu kausali. Nawaitu lah. Nawaitu korban. Kau nawaitu apa? Nawaitu kau biasa duduk niat eh? Melayu? Kau lagi 9? Inilah kurbanku. Satu bahagian daripada 7 bahagian pada tahun ini kalau Allah Ta'ala.
Kalau masalah nawaitul udhiyah fi hadzihi sanati lillahi ta'ala lah. Mudahnya begitulah. Sunat tak ada betul tak? Cuba perasan. Cuba perasan. Dah perlu dulu lagi kita sampai sekarang. Bila timbul isu dalam 3-4 minggu ni. Kita push. Oh, berdetuk tanya. Ustaz. Kita belum tak ada niat pun. Inilah korban sunat aku pada tahun ini. Tak ada sebut sunat wajib. Tiba-tiba ustaz tu baca ni. Ah, sudah. Kelang kabut. Sebab kita tak rapat dengan ustaz. Tidak suhbah. Tapi kalau kita suhbah dengan ustaz. Ni guru dia. Tengok je. Tak nak tanya ustaz. Ini macam mana ni? Ojeng kita tak sah. Dah 10 ekor lembu kita korban ni. Tak? Ah, macam mana eh? Ah, nampak? Itu kelebihannya suhbah dengan ustaz. Ataupun duduk dengan orang yang ada ilmu. Bukan semua ustaz ni. Juga apa-apa yang ada ilmu. Yang boleh menyelesaikan masalah. Okey. Kita memang tak ada sebut. Korban ni ada dua. Satu korban wajib, satu korban sunat. Apa beza dia? Korban wajib ni, korban yang kita nazar. Kita bernazar, tahun ni aku nak korban lembu ni. Ataupun tahun ni aku nak korban wajib. Wallahi aku nak korban. Itu nazar lah. Nazar. Korban sunat ni tak ada apa-apa. Maknanya, aku nak korban tahun ni tak ada apa. Tak ada sebut apa. Tiba-tiba kata, eh, ada satu bahagian tu dia kata, mu nak ke? Nak. Aku korban lah. Itu korban sunat. Maka bila dia niat nanti, dia tak niat sunat ataupun wajib. Maka oleh kerana tempat kita ni tak sebut wajib ataupun sunat, dia jadi sunat. Tempat kita ni, bila kita tak sebut sunat ataupun wajib, otomatik dia jadi sunat. Maka perbuatan kita 10 tahun dulu sampai sekarang, 20 tahun sampai sekarang, sah. Sebab, jadi satu kaedah fiqh namanya al-adah muhkamatun. Adat di suatu tempat itu sebagai penghukum. Adat. Itu kaedah. Dalil ma ra'ahu muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun. Mana-mana yang dianggap baik oleh sekalian besar orang Islam di daerah itu baik, maka di sisi Allah Ta'ala juga baik. Pakai kopiah. Asal sebab kita tak ada kopiah. Tapi bila orang pakai kopiah ni orang baik-baik. Di Mesir tak ada pakai kopiah. Kecuali orang hafal Quran. Tapi tempat kita ni, siapa pakai kopiah orang tu baik. Maka siapa yang kopiah di Malaysia, baiklah dia. Sebab penduduk di situ mengatakan baik orang berkopiah. Itu panggil adat muhkamah. Maka tempat kita ni, tak niat. Nawa itu doa apa ni, udhiyah, sunat. Tak ada sebut. Maka tak sebut itu jadi sunat. Cumanya bila kita dah belajar kita, tengok dalam kita tu, inilah korban sunatku pada tahun ini satu bahagian atau 7 bahagian. Tapi ya, macam tu pula. Tak ada masalah. Recover macam puasa Ramadan ni. Malam istihar anak bulan, diistiharkan besok Ramadan, puasa. Maka sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i setiap malam. Setiap malam. Maka lepas terawih, lepas witir, imam biasanya akan sebut nawaitu sauma ghadin. Terak, saya puasa besok hari, bulan Ramadan wajib ataku kepada Allah Ta'ala. Itu lebih baik. Sempurna. Contoh, kita tembok burung. Eh. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Pih, tembok. Piu, jatuh burung. Jatuh dalam benang padi. Itu benang nak diambil. Jalan. Sampai-sampai kat dia, burung dah mati. Boleh makan ke tak boleh makan? Tak sembelih? Boleh makan tak kak? Boleh? Niat? Nak makan? Syarat kepada peluru yang ditembak. Contohlah ni. Peluru yang belum terabur tu kan? Penabur yang rela pakai tu. Boleh ke tidak? Contoh. Per jatuh. Pergi-pergi dah mati. Maknanya selagi ada pendapat, selagi itulah lulus. Saya nak bagi tahunya, ihtiyat. Berhati-hati Imam Syafi'i dalam bab ini, dia suruh sembelih juga. Walaupun dah mati. Dia sembelih juga. Kalau tak sembelih, dah boleh makan. Lulus. Tak ada masalah.
Maliki kata boleh makan. Sebab bismillah. Satu kali tembakan dah lulus. Anggaplah tu tembakan tu ialah seperti pisau yang kita hantar untuk tembak. Sebab kita nak tangkap bunga atau pokok mana boleh. Sebab kita tembak. Dia mengkiaskan lembu yang jatuh dalam lubang ketika kurban. Lembu, ikat elok-elok ni. Banyak dah berlaku kan. Terlepas tali. Orang muda mana nak reti. Dulu cucuk hidung kan. Sekarang ni lembu ladang mana cucuk hidung. So ikat tali ke tali kecil macam tu je. Kedekut. Lembu liar nak mampus macam kijang hutan. Kau tengok budak-budak ramai. Baju merah semua makcik-makcik. Baju merah cucuk balik daripada kumpul. Lembu tengok. Merah semua darah ni. Dia pening. Dia pening. Dia serbu lari. Pang-pang-pang lari. Jatuh terperosok dalam telaga buruk. Kepala masuk ke bawah. Ekor dia cengik ke atas. Nak tarik tak boleh. Nampak macam mana? Mana tempat sembelih dia? Ekor lah. Ekor mana ada halkum. Tapi kenapa mazhab kita Syafi'i kata lulus sembelih di ekor keluar darah. Kemudian dia mati. Angkat, potong, boleh makan. Ternapi syarat sembelih di halkum betul. Sama je. Bismillah. Sebab apa? Sebab nak sembelih tak boleh lah. Tembak lah. Jatuh. Sembelih itu sebagai tanda ikhtiar berhati-hati sahaja. Contoh lagi supaya kita nampak. Anak kita di Putrajaya beli rumah seorang Cina katalah. Non-Muslim. Non-Muslim kan? Cina lah. Ada makan babi, ada anjing dan sebagainya. So kita beli rumah dia. Rumah dia nak kena samak, tak kena samak. Kita sebagai mak ayah di kampung, kalau kita pergi rumah dia, kita tanya, "Man, cantik rumah kau." "Ah, beli lah, baru beli lah. Berapa ni?" "500 ribu kan." "Sekarang tak ada rumah murah lah. 500 ribu kat atas setengah juta." "500 ribu. Ah, berapa sebulan ni?" "Ah, 4 ribu. Okey, okey. Rumah siapa kau beli?" "Murah sekarang lah 700 ribu. Alah, kebetulan lah. Apek tu meninggal. Jadi, anak dia takut lah duduk rumah. Cina takut. Kalau meninggal dia cukup takut lah. Eh. "Oh, ya kau tu, you murah. Kau sama ada rumah kau ni?" "Ah, tu kita orang tua. Kau sama ada rumah kau ni?" "Tak ada lah, mana tak ada apa tu." "Ah, aku tak nak. Ah. Rumah babi ada, anjing ada." "Ah, aku tak nak. Balik, balik, balik." Balik kita. Mak kita takkan selesa. Hati tak tenang. Itu maksud ihtiyat. Maksudnya ketenangan tu tak ada sebab tak sama. Walhal hukum sebenar tak payah sama. Selagi tak nampak najis. Tak payah sama sebab tak nampak najis. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sini semua Melayu ke nak tanya? Tuan-tuan pergi kedai kampung dulu yang mempelopori berniaga kecil-kecilan hatta orang Jawa di Batu Pahat ke muat Cina. Cina tu non-Muslim. Dia makan babi. Macam-macam. Mungkin makan, mungkin tidak. Dia ada anjing. Tengah hari kita pergi beli. Ini pengalaman saya di Kelantan. Tengah hari balik sekolah. "Acu, acu, acu." Ikutlah panggil dia apek ke apa ni. Ha, nak beli ni, nak beli jajan, nak beli tikam-tikam. Macam-macam yang kedai dia kan. Kejaran sementar-sementar. Oh, Cina Kelantan. Cakap Kelantan tak. Sementar-sementar. Sebentar. Sementar. Sementar-sementar. Aku duduk makan. Aku duduk makan. Aku tunggu tengok ibu makan di dapur. Ibu datang. Kedi-kedi-kedi. Ibu basuh tangan. Kedi-kedi. Beli gabar ni beli je. Okey. Nah, RM10. Ah ni. Ni baki ni ambil ni. Buat klik. Dia bagi RM4.50 balik contoh. Tangan dia basuh. Dia makan kat dapur. Tapi kita ambil duit. Betul tak? Kalau dia makan babi, dia basuh dengan air pahit. Babi. Suci tak suci? Tak suci kan? Babi kena air tanah tau. Babi dan anjing segala sekutu, sekapak-sekapak dengan dia tu, semua kena dengan air tanah sekali. Sab'a marat awlahunna betul. 7 kali 1 daripada 7 air tanah. 1 daripada 7 air tanah. Ha. Jadi dia mau main kat dapur dia, mana dia basuh air tanah? Contoh dia. Betul tak? Selagi tak ada najis, dimaafkan. Dalam syariat kita, Imam Syafi'i mazhab. Sebab tu rumah tadi, balik ke rumah. Tak perlu sama. Tapi kenapa sama juga? Ambil air tanah sertu apa-apa. Sebab apa? Ihtiyat. Takut-takut ada benda tu.
So untuk mengelakkan daripada wah-wah dan mak ayah kita rasa seronok, kita basuh dah itu sekali air tanah 6 kali air biasa mak. Alhamdulillah kau faham juga agama walaupun sebodoh-bodoh kau sebelum ni. Contoh. Sebab mak nak tak bagi tenang. Barulah tenang. Tenang apa lah? Sebab tu Imam Syafi'i bila tembok jatuh walaupun dah mati sembelih. Sebab kita pun rasa tenang. Walaupun dah boleh makan yang pertama. Tu saya kata saya kehel lagi lah. Takkan nak basuh dengan selut. Dia rendam kat sungai kejap. Lepas tu masuk sping. Mesin basuh. Betul tak? Sebab tu kereta. Betul juga kereta. Siapa basuh kereta yang beli kedai Cina? Tak ada pula. Tak timbul isu pula lah. Selagi tak ada najis, maka dia mahu. Itulah syariah sebenar. Dia tidak bebankan, tapi kita tak faham, jadi beban lah. Bila kita dah faham, oh ini caranya. Tak payah kereta. Bukan kereta nak buat selutnya. Ya apa? Tak dia ambil belah anjing. Tak. Kucing dia kucing, anjing kecing ke berok, kita tak tahu. Tapi selagi tak nampak najis, dia dimaafkan. Itu hebatnya syariah. Tapi kalau orang tak faham, sebab dia tak duduk dalam majlis ilmu, oh kereta Cina tak boleh beli. Oh. Biarlah kereta tu peti ais. Peti ais second. Datang daripada mana? Tak tahu. Silap-silap. Cina mana lah. Dia bubur babi dia pula. Ada kita masuk dengan selut. Mesin basuh. Ada basuh dengan selut. Tak ada kan? Itu tengok cantiknya Islam. Tapi aku nampak najis tepek. Dia tulis tu DNA. Babi. Anjing. Tak boleh lah. Kita ambil sertu lah yang tu. Sebab ada bukti. Selagi tak ada bukti, jalan. Cuma wah-wah hati. Jadi Imam Syafi'i nak jaga was-was hati tu. Maka kau sama. Kau sembelih semula. Dah. Tu ke Adam. Oh dah ini setengah orang sebut sertu. Sertu sebenarnya ni samuk ni bahasa Kelantan saya tak orang tak faham. Okey, najis 7 kali basuh. Salah satu di antara 7 ni dengan air tanam. Kalau sertu sebenarnya ialah dia buang lemak pada kulit binatang untuk dijadikan hiasan dinding. Dia buang lemak-lemak. Disertu. Dalam setengah kita disebut sertu. Sertu ni dia ambil. Sebab setengah-setengah kulit binatang, dia akan hilang lemak hanyir dia itu dengan tahi merpati. Tahi merpati dia punya tajam dia. Isyuk lah. Dia mati sendiri ke isyuk ke mana? Kau bateri ke? Halo, halo. Ada. Ada sikit lagi. Bateri dia ke bateri saya? Hello. Sertu dengan sama tu sama semua bahasa. Bahasa kita sertu kemudian dibuang segala lemak hanyir dia itu untuk jadikan kulit binatang itu sebagai beg. Dia kena sertulah. Dia kena kikis. Ada yang menggunakan tahi merpati tahi tapi najis. Selepas disertu dibuang lemak-lemak menggunakan tu barulah kita bilah dengan air biasa. Untuk menghilangkan najis tahi tu. Yang lemak hanyir tu dah hilang dengan tahi merpati. Itu yang kita tak sebut lah. Sebab di antara bahan untuk meluntur lemak-lemak kulit binatang ialah tahi merpati. Sebab dia ada bahan apa yang original lah. Jadi orang dulu sama guna tu lah. Satu je. Orang dulu. Oh sekarang mungkin ada chemical ke apa. Allah Alam. Jadi sertu dengan sama tu istilah yang berbeza dari segi sebutan. Sertu membersihkan. Mana dibuang satu-satu dikikis, disertu. Kemudian disamuk tu ialah khusus untuk anjing dan juga babi. Yang lain, korban ada. Ada isu tak? Pembahagian dengan korban. Saya tak tahu. Wallahu'alam di sini. Semua saya bagi tahu hakikat semua. Sebab tadi ada masuk soalan kepada kawan-kawan. Orang tanya dia. Kita bahagi daging korban
untuk peserta. Tujuh bahagian, tujuh tumpuk daging korban. So tulang semua tak boleh lagi dah. Itu untuk AJK dan bagi siapa-siapa pun. Salah. No. Daging korban itu istilah sahaja. Tapi termasuk dalam seekor lembu itu dibahagi tujuh segala bentuk yang boleh dibahagi. Jangan kata sebab kita bagi daging korban, daging korban je kita bagi. Yang lain tu tak. Eh, tak boleh. Sebab dia beli lembu sekali dengan tulang. Kalau tempat saya dulu, belulang tu belah tujuh tu. Ataupun sepakat untuk dijual, kemudian duit tu di-share untuk tujuh orang. Ataupun sepakat jual belulang dengan syarat belulang tidak digunakan untuk maksiat dan duit itu masuk tabung masjid. Kena tujuh orang sepakat. Isya eh? Azan dulu sekejap. Lepas tu sambung sikit. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول ولا هيا على الصلاة لا حول ولا هيا على الفلاح هيا على الفلاح Oh.
Baik, sekian. Jadi pembahagian itu kena jelas. Sini mungkin macam tu lah. Kita duduk kampung dulu, macam tu lah keadaan dia. Tapi bila dia buat di satu tempat, dia bagi daging je. Tulang dia tak bagi. Ada yang peserta korban kata, eh tulang tak ada tu. Hati tak ada ke sikit. Kita dulu kalau saya ketua program, hati belah tujuh. Limpa belah tujuh. Paru belah tujuh. Ekor katuk jadi tujuh. Kaki tujuh. Torpedo pun tujuh, bos. Ada ke nak torpedo? Tu pergi kedai mamak yang buat sup power tu. Sup campur tu. Torpedo. Ini batu-batu sekali. Batu tu belah tujuh. Ha? Saya dulu. Tujuh semua. Tak lengkap. Okey, semua dah. Telinga tujuh, bibir tujuh. Otak yang tak boleh belah tujuh. Sebab belah tujuh belah otak hancur. Tak? Otak lembu. So, yang lain semua letak. Okey, saya nak ambil sikit je. Dia pun ambil. Orang yang nak. AJK bagi. Betul. Kau bagi. Kau dapat satu per tiga. Satu per tujuh. Daripada tujuh satu kan? Satu per tujuh. Daripada satu per tujuh bahagi pula. Satu per tiga. Satu per tiga kan? Sebab satu bahagian untuk dia. Sunat ni. Satu bahagian lagi untuk fakir miskin. Satu bahagian lagi untuk umum. So daripada satu per tujuh. Seekor lembu tujuh bahagian. Daging lembu biasanya besar. Lebih kurang kecil. 120 kilo. Daging saja, tak masuk tulang. Itu biasa kita nak main lembu. So kalau bahagi dengan tujuh. Ambillah 140 senang tujuh kali dua. So seorang, satu orang dapat 20 kilo. Daging saja. 20 bahagi dengan tiga. Lebih kurang 6 kilo setengah. Untuk dia, naik setengah untuk fakir miskin. 6 kilo setengah untuk orang ramai. Yang dia layak ambil ialah 6 kilo setengah. Daging saja. Tulang belum. Contoh. Dan daripada situ, yang sunat laginya ialah dia ambil makan setelapak tangan dia sahaja. Daripada yang 6 kilo setengah tadi raup, dia pun ambil angkat. Kau dapat 2 kilo, 2 kilo. Ha, yang itulah yang paling baik. Yang lebih tu sedekah. Yang sedekah pula, yang fakir miskin wajib diagihkan kepada fakir miskin. Jangan kita nak gulai, nak apa. Tak bagi kat dia. Nak gulai boleh. Tapi kena bagi juga yang mentah kat dia. Sebab falsafah sebenarnya korban ni untuk meraihkan orang susah. Sebenarnya memanglah peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan Ismail dan alaihi wassalam. Tapi falsafahnya ialah untuk orang miskin. Sebab kita susah dulu nak makan daging segar, bukan senang. Sekarang pun mahal, 40 lebih Kuala Lumpur. Sekilo yang bukan Australia lah, yang betul-betulnya tempatan pun. Jadi bila nak dapat makan daging segar, korban lah. Daging korban lah. Jadi sebab tu dulu bila kita dapat daging korban, ni saya cerita keluarga saya lah. Dapat daging korban, katalah 2 kilo atau 1 kilo dapat. Mak akan letak garam. Letak garam, letak asam. Susu, buang botol. Dia sejuk pun ada. Nak rebus tak ada air. Tak ada yang rebus. Kalau masuk kuku tak ada. Buang botol. So nak makan besok ke lusa ke. Ada 5-6 beradik. Dia potong kecil-kecil. Potong-potong kecil. Goreng. Goreng yang masin tu. Bila makan. Takkan nak makan banyak masin. So nasi banyak daripada lauk. Betul. Lepas tu. Ayah kata kalau mu nak cepat besar. Mu makan cabai. Kita ambil cabai bubuh dengan daging masin. Makan dengan nasi. Dah kena cabai pedas. Minum air, togok air. Kejap togok air. Kembung lah perut, tak makan banyak. Jimat lauk, jimat nasi. Sebab susah. Betul? Itu sebab dia. Kalau kita masuk semua sekali yang pakai miskin di surau masjid, dia datang semua ke dalam orang. Dia takkan datang semua. Oh, susah ni segan. Dia pun rasa malu juga. Oh, dah. Anak berceretik orang kata. Anak macam itik. Jalan mana dengan anak, anak gedek-gedek-gedek-gedek. Bawa pergi surau lagi. Makan kat surau lah tu. Terasa tak hati dia? Memang terasa sedih. Oh, tak apalah. Kita pergilah. Sebab kita dua jemaah. Pergilah lagi bini. Anak 5 orang kat rumah nak makan apa? Tak makan, tak rasa lagi.
Sebab semua kat masjid semua ada lebihan, mungkin boleh buat balik. Mungkin. Mungkin tak ada. Oleh kerana itu falsafahnya daging walaupun sekeping kena hantar kat pakai miskin. Dia nak gulai-gulai tapi yang tu kena hantar kat dia. Mungkin dia nak makan besok. Mungkin usah. Mungkin tak boleh. Ha, tapi banyak bila nun macam tu. Ah, boleh pun ada. Ustaz. Ustaz mari sembelih. Kita gulai seekor lembu. Ni nak korban kau nak makan lembu? Korban. Kau share orang, 7 orang. Okay. Semua setuju, setuju. Orang miskin. Orang miskin mana nak tanya Putrajaya? Kau cakap kat aku, mana orang miskin? Mana kita gulai bagi orang makan? Gulai bagi orang makan itu 1/3 sahaja. Kalau seekor lembu tu 1/3, yes. 1/3 lagi wajib. Walau orang miskin, 1/3 tuan hak dia. Kalau dia bagi sebulan untuk semua makcik, silakan. Tapi 1/3 wajib dia agih bagi miskin. Sebab kawasan tu tak ada orang miskin. Kalau kau kata ada sekalipun, tak sampai matlamat dia. Kalau kau nak buat, aku buat. Aku tak nak buat. Aku nak, aku sembelih 1/3 orang miskin, 1/3 untuk orang korban, 1/3 untuk orang ramai. Kalau kau nak buat, aku buat. Kalau aku buat, ini cara aku. Okey, ikut cara ustaz. Ikut cara aku 1/3. Longgok ke tepi. Agih, cari. Pakai miskin pula. Jangan kita pergi hantar sekolah tahfiz anak yatim saja. Tak betul. Kita nak mudah sekolah tahfiz anak yatim. Saya dah tengok yang tahfiz, ayah dia pergi ambil dengan lambu. Lambu jini. Ha, Ferrari, Cayenne, Porsche. Anak orang kaya pergi hantar tahfiz. Baguslah tahfiz. Tapi dia bukan ahli layak untuk daging kurban. Dia ahli layak untuk asnah zakat. Lain. Ha, asnah zakat lain. Asnah hilampan tu. Dia fisabilillah layak walaupun dia anak orang kaya. Ibnu Sabil boleh. Tak ada masalah yang tu. Macam amil orang kaya. Dia jutawan tapi jadi amil. Pemutih zakat boleh. Dia dapat 1/8. No problem. Tapi dalam bak korban tak boleh. Begitu juga anak yatim. Dia memang anak yatim. Ayah tak ada. Ataupun mak pun tak ada. Orang yatim biar tu. Tapi harta peninggalan ayah dia 1 juta. Miskin ke? Tak. Mata kena cek betul-betul. Supaya sampai. Sebab tu kita kadang-kadang risau juga. Sebab benda tu kadang-kadang termakan di masjid surau. Takut terbawa yang tu jadi gelak hati. Orang masjid surau. Tapi ya Allah. Balas sama sendiri. Tak bertegur. Kerana pati. Apa kau? Tak faham. Sama-sama nak pergi syurga yang satu. Sama-sama Allah yang satu, Muhammad yang satu. Tapi dia balas sama sendiri. Sebab bendera. Lah, apa kau cerita? Tak faham. Khilaf boleh tapi bukan balas. Khilaf pandangan. Masa pun tempat kan? Tapi bukan balas. Ini balas tak bertegur. Kau dah tengih kau itu. Orang itu pun tengih kau. Kau sama apa bezanya? Ada bezanya. Sedih. Tak bersatu, tak nak bersatu, tak tahu sebab apa. Sebab apa? La ilaha illallah yang satu. Semayang sama juga. Kaabah yang satu. Sebab apa? Sebab tak faham. Hakikat sebenar. Kalau faham hakikat sebenar, tahu. Nah, jadi, duduklah kamu dengan orang yang alim, kata Nabi. Dan juga dengarlah kata-kata hukamah orang bijak pandai. Nah, orang bijak pandai. Bila mu duduk dengan itu, masalah kau tahulah. Dan duduk ni. Mana ada masalah, kita bertanya. Ustaz, sebab tu syarat dia tadi, ada 6 tadi. Nak dapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, di antaranya sumpah. Yang pertama tu ada zakat, zakaun wa irsun, wajtihabun wa bulghatun wa tuluz zaman. Dia ada 6. Prinsipal untuk mendapat ilmu. Ha, yang tu kita sebut kemudianlah, kita akan hurai nanti dalam pertemuan yang seterusnya lah. Cuma dia minta, Tuan Salim mintanya ialah Selasa minggu ke 2, betul tak? Seandainya kata waktu tu tuan-tuan ada event lain atau program lain, tak ada masalah. Macam saya juga kalau saya outstation, sebab saya masih sebih lagi. Kalau outstation, masa tu muka saya terpaksa KV lah. Ganti orang lain ke ataupun ganti pada minggu yang selainnya lah. Cumanya kali ni ditetapkan hari Selasa. Itu pun saya minta izin dengan suhar sebab saya dah penuh. Jadi wasa penuh sebulan. Kalau satu hak, subuh ada. Maghrib ada. Subuh ada, maghrib ada. Mana sebulan 30 hari, 30 kuliah maghrib, campurnya 8 hari kuliah
subuh. Suruh 38 kuliah. Sebab tu orang kata saya kaya. Kata kaya ustaz. Kepin tu Zul. Zul kata ustaz aku tengok kau kaya. Satu kali pergi 1,000. 30 kali pergi 30,000. Gaji aku baru 15,000. Kau kaya pada aku lah ustaz. Kata sedap kaya duit orang ni. Maka kata tidak begitu. Saya bukan selebriti orang lain. Saya nak pergi sebab saya nak refresh ilmu saya. Sebelum saya pergi, saya akan kaji balik. Ulang balik. Balik, saya cek balik sekali lagi. Takut-takut salah. Rujuk balik pada guru-guru kita pula. Baru selesai. Dan saya tidak mengharapkan ribuan orang nak bagi ke saya. Orang bagi saya ambil. Itu je. Saya nak bukan lukis jauh sini ni. Tapi saya nak bagi ilmu. Setiap malam, kenapa setiap malam? Kalau saya tak ambil setiap malam, saya jadi pemalas. Saya malah nak pergi jumpa. Oh, saya malah jumpa anak. Saya kata saya nak mati dan keadaan saya mengajar. Tak apa. Puati. Sebab kita nak bagi ilmu. Sebab saya, Allah tak pernah uji dengan ilmu. Maksudnya, saya daripada kecil sampai besar, Allah bagi cerdik. Derajat 1 sampai derajat 6, semua nombor 1, nombor 2. Menarik derajat 5, 5A. Masa tu menarik derajat 5, tak ada derajat 6 kan? 5A. Tingkat 1 sampai tingkat 6, tak pernah sangkut. Jayik, baik. Pergi Mesir 4 tahun, tak pernah sangkut. Allah tak pernah uji pun. Sebab kita tahu orang tua kita susah. Kan? Buat padi, nak ambil duit tak ada. So tak ada susah. Bila kita hijau, Allah bagi. So, kenapa kamu sayang sangat ilmu kamu nak share dengan orang? Selagi kau mampu, kau pergi. Selagi kau mampu, kau pergi share. Saya esok MHI, pukul 8.30. Kena pergi ke studio. Pada saya dengan suara yang ada ni, kata, ish, tak apa sihat ni, suara seru kan. Tapi orang tu tolak. Ustaz tu tak berani. Tajuk. Meraihkan perceraian. Tajuk dia tu panah dah. Meraihkan perceraian. So, ustaz tu tetap surrender. Kata. Jadi, penerbit pening nak cari siapa. Ibu kotak petang tadi. Tak boleh nak ganti. Sudah macam mana seorang je. Kadang kita santai MHI. Dia mula 9.30 live. 9.30 lepas 10.30 1 jam. Maka okeylah. Dapatlah. Saya pergi. Bukan kata kita hadap ke duit tak. Sebab kita nak kena share. Biar orang tahu apakah hukum sebenarnya sebalik meraihkan perceraian. Kita bercerai tiba-tiba buat majlis. Adakah boleh? Dan benda itu berlaku dah berlaku. Dah banyak dah berlaku. Bila cerai, dia buat besar-besaran. Dia hotel dan sebagainya. Jadi esok MHI. Pasal kena pergi. Bukan nak hadap ke duit ke apa tak. Nak glamour kena hadap ke dah. Nak glamour apa tak. Ada nak glamour apa dah. Semua pergi dah. Tak ada orang nak ganti. Dia pun pening nak cari apa tak. Besok saya pakai baju biasa. Tak. Esok baju biasa. Tak pakai uniform besok. Esok buat MHI dia bebas. Dia topi pun tak boleh pakai. Dia pakai sama ada songkok boleh. Kemudian biasa pakai yang kerja bebas. Dia punya, tak tahulah. Ini kali pertama saya macam saya. Sebelum ni kan dia bertiga. Tanya lah ustaz ada masalah. Ya, ustaz boleh nak pakai serban jumpa? Boleh. Atau identiti masing-masing. Ada masalah. Sebab ni dia macam saya ni dia umum. Dia tak adalah islamik sangat. Tapi dia tak adalah sekular sangat. Cuma nak beritahu umum. Dari segi agama, dari segi adat. Santai. Dia gitulah. Nak dakwah Allah gitulah. Lebih kurang. So saya terima. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Itu je. Sebenarnya tak ada niat benda-benda lain tu. So, itu tajuk panas lagi. Sebab kebetulan dengan waktu yang sama. Takut nanti terpalik dengan yang isu Ustaz Don kan. Dia tarik balik. Selangor pun dah nak tarik balik. Dia punya ni buat sementara. Bukan tarik balik lah. Tahan sementara. Untuk mengesahkan mengenai sirah yang dia bawa itu je. Orang tanya saya apa pandangan. Kata saya tak pernah tengok pun apa yang dia cerita. Dan sebagainya saya tak nak komen. Sebab saya tak tengok pun dia punya cerita apa. Rujukan dia di mana. Sebab tu saya kalau mengajar, saya takut kalau tak ada rujukan. Sebab saya senang. Kitab ni. So kalau saya salah, berpandu pada kitab tu. Maka mesti kena haramkan kitab tu. Bahawa kita tak mengajar. Selagi dia ada, mestikah hadis. Contohnya, mestikah hadis dulu dibaca oleh PAS. Ustaz tu, ustaz PAS baca. Orang gam ustaz tu.
Ustaz tu macam Mesti Khalis. Mesti Khalis jabatan Perdana Menteri yang keluar kan. Ha. Tajuk pemimpin yang adil. Kebetulan masa tu dia baca keluar atas pemimpin. Faham? Gam. Sekali-kali dengan Mesti Khalis tu dia baca. Mana boleh? Mesti Khalis tu jabatan Perdana Menteri yang keluarkan. Hadis-hadis pula hadis sahih banyak. Sebab isu kepartian. Itu yang kita tak nak. Isu agama jangan bawa kepada parti. No. Salah. Sebab kita akan jadi pecah. Sebab bawa parti. No. Agama is agama. Parti ke punya pasal. Politik tak apa ni agama. Sebab agama tu politik. Politik tu agama. Tak boleh pisah. Politik ni ialah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk mentadbir urus agama itu dengan kebijaksanaan. Itu semua. Eh? Jadi, duduklah alim ulama. Duduklah dengan orang yang hukama, orang yang ke depan. Hukama cerdik pandai. Nanti yang enam prinsip itu kita akan sambung nanti untuk garis panduan atau prinsip yang diajar oleh Imam Syafi'i untuk kita mendapat ilmu. Sebab kita tak nak kita hanyalah masuk keluar. Kita nak dia jadi sak. Kita berlekat sini, kita pun beramal. Itu masuk ilmu. Ha, kita tak nak dengar macam kita dengar ceramah parti. Pelan-pelan tak kebek, balik kosong. Tak nak. Kita nak masuk dan kita beramal. Sikit tak apa, tapi istiqamah dan beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Eh. Wallahu'alam. Ya. Okey. Kalau kita tengok kepada syarat korban lembu kurban. Kaisa qabil patuqbil min ahadima wa la yutaqabbal min akhar itu. Allah terima salah satu daripada dua korban itu. Satu dengan binatang yang baik, satu binatang yang tak baik. Sebab tu syarat pada lembu binatang korban kita, mazhab Syafi'i, mestilah elok tidak kurang dagingnya. Maksud kalau kelima tebuk, hilang daging, tak boleh. Tak sah. Patah kaki yang mengurangkan daging, tak sah. Ha, sebab itulah. Sebab ambil daripada pahaman di situ, tidak sempurna. Itu segi zahir binatang. Maknanya binatang itu tidak ada cacat yang mengurangkan dagingnya. Kecuali tanda jabatan haiwan itu dibenarkan, dimaafkan. Kan haiwan dia tembok kan. Itu dia tarik lahir dia, itu dibenarkan. Sebab itu ialah keperluan. Macam postmortem. Postmortem hukumnya haram asal. Sebab menyiksa mayat. Nak beli apa? Sebab oleh kerana sekarang memang terpaksa kerana nak tahu punca penyakit. Nak tahu sebab mati tu punca apa? Korek. Tengok otak. Sebab dia kepala kita ni dia ada sel darah yang mana kalau kita mati sebab apa dia akan ada di kepala tu. Ikut dia punya teori. So dia akan tengok sini mati 2 jam yang lepas. Tiba-tiba mayat itu jumpa dalam air. Maknanya mayat ini dilempar daripada luar. Bukan mati lemas. Ha, tu ada sebab dia yang boleh. Itu Zuhair. Eh? Manakala tidak terima segi batin pulaknya ialah nawaitu. Niat kita. Itu sah tetapi pahalanya tak ada. Sebab niat nak menunjuk. Aku korban tiap-tiap tahun. Aku orang kaya. Aku orang hebat. Macam orang umrah pergi haji lah. Nah, ada orang umrah haji ni kan nak nuzhah. Nak bersukaria. Jumpa kawan-kawan. Ada yang nak berniaga. Sebab orang ramai kat sana. Ada yang lil mas'alah untuk minta-minta. Macam orang susah. Kan? Minta. Tukar sapu tu. Beribu sehari tuan-tuan. Tukar sapu tu. Beribu. Seorang bagi 1 rial. Sehari berapa ribu yang pergi ke Baitullah. 1 hari. Beribu-ribu. Bukan 1 rial. Kita mungkin 1 rial besar. Orang lain 10 rial, 5 rial. Sebab saya tahu bila saya nak tukar duit kecil, saya tanya dia, mapis, tak ada duit kecil. Tak ada, dia ajak pergi belakang tandas. Dia pun bilang dalam plastik sampul dia. Berapa mah?
Dia tanya kita nak berapa. Ha. Banyak tak banyak duit dia. Berapa mu? Mari 200. Ha, 200. Kita bagi 200. Mana? Mana change belakang tanda ya? Hebat tak hebat? Dia. Orang Arab. Orang Bangla. Jadi, tanah Arab. Ha. Jadi, tak diterima. Sebab tak sah dari Zahir tadi. Tu tak terima langsung. Tak sah. Yang kedua, sah tapi tak ada pahala. Sah tapi tak ada pahala. Sebab apa? Sebab nawa itu takabur, sombong dan sebagainya. Jadi, nak diterima binatang itu suhih dan niat itu biar lillahi ta'ala. Maka itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lembu gemuk dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, lembu betina boleh tak korban? Ya boleh. Tapi jarang orang korban lembu betina. Sebab lembu betina nak pembiakkan. Kalau tak ada nak bunting macam mana? Itu yang untuk korban lembu betina. Kalau lembu betina dah tua boleh lah. Tapi tak afdal pula. Kecuk lah. Daging kena buat panadol. Rebus. Kerah, lihat. Ha, tu sebab dia. Tapi ada juga orang korban sebab dah lama tak ada benih dah. Jual murah-murah. Ha, lembu jantan pulut dia dah habis benih. Dan 5-6 kali benih, dia jual murah-murah. Ada juga. Jadi afdalnya lembu jantan lah. Sebab dia segar, sihat. Itu je. Ini lain dalam masalah. Seandainya tak mampu ni. Ini pandangan Ibn Abbas. Boleh rujuk dalam kitab Matla'il Badroini. Dan lebat Udhiyah. Korban dan pemburuan. Tajuk dia. Sekiranya kita tak mampu hari pertama 10 Zulhijjah. Ataupun 11 ataupun 12. Sehinggalah hari ke-14. Ke-14 ni. Hari terakhir korban. Tak mampu, duit tak ada untuk korban. Korban kan mahal sekarang ni. 700-800 kan. Ataupun korban berumur 300-500 pun tak mampu. Pada hari terakhir tu kita ada duit. RM10 ke RM20. Cari unggas. Sembelih juga. Unggas. Unggas binatang halal berkaki dua. Apa dia? Ayam, itik, angsa, buah api-api ke. Apa benda lah. Tak kisah. Janji ada sembelih. Untuk tengok darah tu mengalir. Ini hanya satu pandangan Ibn Abbas saja. Orang yang tak ada. So kalau kita nak buat, ambillah pandangan Ibn Abbas. Cuma dia Malaysia tak pernah buat. Tapi saya buatlah, saya buat sendiri ya. Bila tak mampu, bukan tak mampu, duit ada tapi perbelanjaan lain lebih besar. Contoh eh, anak dan sebagainya. So, carilah hari keempat tu, ayam. 2-3 ekor ayam kampung, sembelih. Gulai, pergi hantar ke masjid. Pahala tak sama dengan korban. Tapi kita nak juga syiar korban itu buat. Maka Ibn Abbas kata, silakan. Itu saja. Orang lain tak pernah buat. Tapi di Malaysia, itulah yang kita tu tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab kalau buat macam tu, tak ada orang korban lembu. Pakat beli ayam belakang. Pakat sembelih ayam. Mana tu masalah ni? Aku ayam. Kau ayam. Kau itik ansa. Semua main gulai letak kat surau. Ha? Ayam jadi mahal. Lagi ayam mahal, ayam seramu. Ayam seramu mahal. 1,000 seekor. Ha, contohnya lah. Bolehlah. Kalau tak ada sangat, cari buciok rumah tu ambil sembelih. Hari keempat. Sebab duit tak ada. Duit ada untuk keperluan yang lebih besar. Lain ada korban. Pak hari. Hari raya pak hari. Hari pak hari ni haram pun puasa ni. Rajin mana pun kita jangan puasa tau. Aku nak puasa. Hari pertama je. Eh, tak ada. Ni hari korban lagi. Tapi pak hari 10, 11, 12, 13. Kalau tashrik, 11, 12, 13. Pak hari raya lah. Pak hari kita beraya. Ha. Zakat ada asnaf yang 8. Dalam asnaf itu satu je ditarik masuk dalam korban. Iaitu fakir miskin. Orang ada Ibn Sabi, Mu'allah, Gharimi, orang yang berhutang. Jihad fisabilillah kan. Ha. Amin. Asnaf ada. Asnaf adalah asnaf yang satu lah. Sampai fakir miskin lah. Ha.
asnah yang lain tak ada. Ha, tidak dia masuk dalam yang nombor tiga. Maksudnya orang ramai. Kita tiga kelas kan. Satu, diri sendiri. Dua orang miskin. Tiga orang ramai. Jadi, yang ni asnah lapan. Satu je cabut main duduk sini. Miskin. Yang tujuh lagi duduk sini. Orang ramai. Maksudnya ada orang kaya. Ada orang mu'alaf. Bisabilillah. Jihad ambil semua sekali duduk sini. Maka lagi sini 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Yang tujuh ni boleh ambil kat sini. Dia tak boleh ambil yang ni. Ini hak dia yang kacau. Satu je ambil kat sini. Boleh? Lebih aula dia lebih kan? Lebih aula. Cuma kita ambil dululah. Kita ambil, okey ni bahagian saya nak setelapak tangan je. So kita ambil dalam 1 kilo atau 2 kilo. So bila 8 kilo, saya nak masuk kat sini. Lagi okey. Itu lagi afdal lah. Yang dibawa oleh zaman Nabi SAW. Ya. Ya. Mananya okay. Kita duduk di sebuah negara yang ada undang-undang. Saya ada anak perempuan. Saya wali dia. Saya ada saksi. Saya ada lelaki yang saya berkenan. Saya boleh kahwinkan anak perempuan saya tanpa qadi, tanpa siapa pun. Baik itu Islam macam itu. Syariah lulus. Tapi adat dan juga undang-undang tak lulus. Bila undang-undang tak luluskan, mudarat kepada kita. Bila mudarat kepada kita, maka tolak mudarat. Tolak mudarat kena ikut peraturan, baru masuk kat kita balik. Sebab bila kita buat untuk kita balik, maksudnya kita isi borang, pergi kepada qadi, kita kahwin juga anak perempuan kita. Bahkan qadi ataupun juru nikah kata, afdalnya wali lah yang kahwinkan. Kita dapat laksanakan dengan tersusun. Sebab bila berlaku perceraian nanti, kita akan pergi mahkamah juga. Tapi bila tak ada rekod, cerai kali ke berapa? Tak tahu. Ada dah kali kelima dah tolak lebih pada tiga dah. Duduk sekali lagi. Sebab aku dah rujuk. Aku dah rujuk. Rujuk dua kali je. Yang ketiga tak boleh rujuk dah. Kecuali dengan suami baru merasai menceraikan habis edah nikah baru. Cina buta tu. Sama keadaan juga korban. Kita boleh buat adik-adik kita kat rumah. Tak ada orang tahu. Lulus sah. Tak masalah. Tak berlaku apa-apa, tak apa. Berlaku apa-apa, segi undang-undang, siapa yang salah? Kita lah buat mudarat. Apa mudarat dia? Adalah binatang mungkin, katalah keracunan. Habis adik-adik kita. Racun, katalah binatang. Mana kita tahu? Kita nak report kat siapa? Kita pun report lah kat kesihatan. Keracunan makanan. Lembu mana ni? Sembelih? Sembelih sendiri? Lembu ambil kat mana? Sudah. Ting, habis. Tapi kalau kita pergi ke veterina ataupun ikut peraturan dia sebagainya, dia yang bertanggungjawab. Dia ada payung. Macam orang pergi Mekah baru ni. Dia nak buat haji menggunakan visa pelancong. Tak ada pasal-pasal patah balik. 300 orang kat atas tu. Sebab apa? Sebab tak ikut prosedur. Kena ikut prosedur lah. Musim haji tak sama musim umrah. Visa pelancong is melancong. Bukan. Memang dia bagi 90 hari. Tapi 90 hari tidak termasuk haji. Kita faham itu. Boleh pergi. Kalau pandang menyelinap masuk, pergi ya. Tak masalah. Tapi kalau dapat tangkap, kan mudarat tu. Jadi sama kat keadaan tu. Kita nak. Saya tak suka. Bila suruh buat dari rumah sembelihan, saya tak setuju. Sebab tak ada syiah. Anak cucu kita takkan pergi sana. Kalau kita buat masjid surau kat rumah, ramai-ramai, dia pakai tengok. Oh, kenapa tak boleh? Kena bagi
kelulusan dengan syarat. Gali lubang, kebersihan, air mengalir. Kena buatlah syarat dia supaya tak mendatangkan penyakit. Ini doa umur sembilan. Umur sembilan ialah syiah. Sebab nak jaga toleransi agama, bla bla. Kita bukan sembilan di kuil. Tak. Kita bukan sembilan di bawah dia. Ini acara aku. Kau nak tikam, kau pergi kabadi kau. Aku tak kacau pun. Itu kita kena faham. Toleransi ini bukannya kita tunduk tak. Toleransi ini kita jaga sensitiviti. Kita nak beramal kami tak, tak boleh. Sebab nak jaga sensitiviti tak boleh. Sebab kita sebuah negara Islam yang merdeka. So, lu semula tadi sebaik-baik dan seadanya ikut peraturan dia, ikut prosedur dia. Ini tak baik-baik, ya tak boleh. Kena pergi cuma syiah tak ada. Tapi pahala kita dapat. Bawalah anak kita pergi. Ya. Saya macam tu terpaksa. Sebab kita terpaksa akur. Macam injek juga waksin tu. Saya di antara orang yang tak injek waksin. Tapi bila nak masjid, nak kat cucuk. Boleh masuk masjid. So saya nak mengajar macam mana boleh masuk masjid. Terpaksa lah pergi tahan. Nak masuk ke istana kena juluk. Tak jadi masuk istana. Tak nak. Saya tak nak juluk. Tak masuk ke istana. Ada program. Sebab semua yang nak pergi kena juluk hidung. Tak nak PCR. Sebab sengau naik ke hidung ni. Tak nak. Biar kita ludah sendiri. Contohnya gitulah. Nah, jadi peraturan yang dibuat itu untuk memudahkan. Biar nampak susu atau Islam itu bersistematik. Jadi follow kepada dia itu lebih aula. Walaupun hati tak suka. Hati tak suka. Ayah saya ada beradik. Kakak semua ayah yang kahwinkan. Itu keadaan dia. Tapi daftar, tapi dia kahwinkan. Dia tak boleh kahwin sendiri. Boleh kahwin sendiri tapi sah. Tapi tidak mengikut peraturan. Berlaku apa-apa, menyusah. Begitu juga korban. Dan apa-apa jualah yang melibatkan undang-undang, takut dia akan makan diri kita sendiri. Kecuali undang-undang itu yang melibatkan rosaknya agama. Tak boleh ikut. Tak boleh. Syarat engkau bekerja di syarikat aku, wajib buka aurat dan tak boleh sembahyang. Ha, jangan. Itu kena canggah. Ha. Takkan ni kalau tak ada, tak ada. Kita boleh follow ya. Kalau yang bercanggah dengan syariat, dengan Al-Quran hadis, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Setakat ni kita tak jumpa lah. Kalau ada, jangan ikut lah. Tak boleh ikut. Syarat dia mesti, gini-gini, bercanggah. Tak boleh. Mesti ledah murah. Mesti tak semayang. Mesti pakai surat pendek. Kerja. Tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan hukum Allah. Bila bertemu hukum Allah dengan hukum manusia, dahulukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lain? Wallahualam. Ada akak? Beres semua. Follow ya. I follow. I follow tak apa. Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberikan kenikmatan kita yang sementara ini dengan sebaik-baik kenikmatan. Yang mana kenikmatan dunia boleh bawa kepada kenikmatan akhirat. Jangan nikmat dunia tapi di akhirat sengsara. Jangan sengsara dunia, sengsara lagi di akhirat. Biarlah kita dunia ini bahagia, di akhirat juga bahagia, itu lebih baik. Kalau dunia pun derita, di akhirat bahagia pun alhamdulillah, tak apa. Sebab di sana yang kekal abadi buat selama-lamanya. Nah, wallahu alam, sekadar itu dulu, insya-Allah mudah-mudahan ada kelapangan kita jumpa lagi. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.